gampang banget jika Umi. Lawan Rehan kalau Abah berani. Jangan lawan Umi. Umi gak akan mau lawan Abah. Oh, begitu. Kamu lihat. Lihat anak kamu, lihat anak didikan kamu. Percuma kamu. Percuma keliling kasih ceramah. Tapi anak kemarin begini, berani ngelawan orang tua. Anak durhaka. Abah Rehan kayak gini juga gara-gara Abah. Abah semena-mena sama kita. Berani kamu ngomong begitu sama orang tua. Sopan, ini bapak kamu, sopan. Tahu kamu sopan. Jangan pula Abah. Kamu jangan coba-coba ngelawan sama Abah. Ini semua punya Abah, ini rumah Abah. Abah berhak terhadap semuanya. Nih, kamu, Umi, semua yang tinggal di rumah ini, Abah yang kasih makan, tahu? Berani ngelawan Abah! Tahu, Abah! Jangan pukul Abah! Pukul, Abah! Pukul! Ganti baju dulu yang kering ya, nanti Umi sakit. Makasih, Mbok. Makasih ya. Ayo sayang, ikut sih, Mbok. Kamu juga kan baru pulang sekolah. Harus ganti baju. Iya. Umi gak bisa gini terus-terusan. Dari Rehan kecil, Umi. Sampai Rehan segede ini, Umi selalu diem kalau dianiaya sama Abah. Lama-lama Umi bisa mati gara-gara nahan tekanan batin. Rehan gak mau. Pokoknya Rehan mau, Umi minta cerai. Enggak, Rehan. Abah itu butuh Umi. Kalau Umi gak ada, itu Abah akan lebih terperosok lagi di dalam dosa. Lagi pula, meskipun perceraian itu diizinkan dalam agama, Allah tuh sangat membencinya. Umi selalu mikirin Abah. Kapan Umi mikirin diri Umi sendiri coba? Umi punya hak buat bahagia, Mi. Rehan benar-benar gak kuat ngeliat Umi menderita di sini. Rehan, kebahagiaan seorang ibu itu di dalam keluarga. Dan seorang istri itu harus berbakti pada suaminya. Walaupun suaminya suka main perempuan, Umi. Suka nyiksa istrinya di depan anak-anaknya. Iya. Suatu saat, kamu pasti akan mengerti. Tanpa Umi harus menjawabnya. Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba-Mu. Hamba harus bertahan demi anak-anak hamba, ya Allah. Suatu saat kelak, mereka pasti akan bisa mengerti pengorbanan hamba. Jadi gimana? Ready gak nih kita? Yuhuu! Okay. Yuk kita ganti baju yuk. Enaknya kemana ya ntar malam? Udah beres belum? Yuhuu! Yaudah kita jalan sekarang ya. Ready! Yuhuu! Kecil! Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kamu ada di mana, Asma? Umi jangan khawatir ya. Ini Asma ada pelajaran tambahan, Umi. Ah, syukurlah kalau begitu. Kamu nanti pulang jam berapa? Kayaknya malam deh Umi pulangnya. Oh iya Umi, Asma baru ingat. Ada
kerja kelompok, Umi. Oh, kalau begitu nanti Pak Badrun Umi suruh tunggu aja ya di sekolah. Jangan Umi. Iya, Asma naik taksi aja ntar pulangnya. Lagian juga Asma ngerjain tugasnya di rumah temen, bukan di sekolah, Umi. Iya Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, jago bohong juga ya lo. Dasar kid zaman now. Ya iyalah Asma gitu loh. Udah buruan sekarang cus berangkat ke mall kita. Wow. Ntar mom jadi clubbing kan? Jadi dong, udah buruan jalan. Cus, go, let's go.